Ya. Ini tidak ada, kelihatan tidak ada subsulfatara, Pak. Pak Krisna. Tidak ada, ini tidak muncul. Ini. Tidak muncul ya. Dan kelihatan ini hitam ya. Iya, karena bayangan. Karena bayangan nih ya. Tapi ini yang menarik adalah biasanya kan ada asap sulfatara ini. Iya, ini enggak ada ini. Enggak ada ini, enggak kelihatan ini sekarang. Ya, pantauan ini kita lakukan ya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 ya. Semoga Merapi tetap aman terkendali, dan saya bersama dengan Pak Krisna. Halo. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat dan sehat. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Oke Pak Krisna, kita bisa lihat ini ya. Ya memang clear sekarang ya, setelah kita menunggu dari jam 5 saya menunggu ya. Nah, kita menunggu sampai berapa ini ya? Hampir 2 jam lebih ya. Nah, akhirnya bisa kelihatan ya puncaknya. Nah, seperti inilah kondisi puncak Merapi ya. Nah, itu baru agak muncul. Iya, baru ada muncul ini ya subsulfataranya. Dan Pak Krisna, kalau kita amati ini volumenya tambah nih, Pak. Yang mana? Ini kubah lava yang di sisi barat itu. Tambah gede. Ya. Tambah gede, kelihatan gendut ini sekarang ini. Ya kan? Mungkin bertambah di ke atas, tetapi ya, ini volumenya berdasarkan data BPTK kemarin berkurang. Berkurang, tapi ke atasnya ini bertambah itu, Pak. Mungkin ya, tambah. Ini ada sebagian yang rontok ya, di bagian sisi lain, mungkin agak di bawah. Iya. Tapi ini tambah tinggi nih, Pak. Kalau kita mati hari ini ya, setelah 3 hari kita nggak bisa loh ya. Susah untuk sering tertutup oleh kabut ya. Kabut dan awan. Nah, baru kali ini kita bisa melihat ya. Coba kita akan zoom lagi ya. Nah, seperti ini ya kondisi puncak, dan kelihatan saat ini sudah mulai ada asap sulfatara ya. Ada guguran ini? Ya, ada guguran. Ada guguran gede, Pak. Itu kelihatan mual-mual itu. Iya, betul. Ini abunya kelihatan ya, coklat, putih coklat. Iya. Pekat sekali ini. Oke, ini kejadian pukul 08.32 ya. Terjadi guguran yang kita bisa lihat detik-detiknya ya. Masih ke barat daya, Pak Krisna? Daya ini. Kelihatan kepulan
abunya sudah menyusuri jalur punggungan barat daya. Ya. Ya, kebetulan ini cuacanya agak bersahabat ini. Ya, bersahabat ya. Setelah 2 jam saya menunggu ini. Dari jam 5 ya. Ya, ini dari selatan ya. Memang ada awan di lereng itu di bawah, tetapi puncaknya ini terlihat. Iya. Mudah-mudahan bertahan agak lama ini supaya kita bisa tahu bentuk dan volume kubah lava di barat daya ini. Iya. Seperti apa? Memang kalau terlihat dari sini tampak tinggi ya, lebih tinggi ya. Setelah tiga hari kita nggak melihat ya. Abunya masih mobile, Pak. Dan warnanya jelas sekali berbeda dengan yang awan. Ya, kalau awan agak putih, kalau ini kan coklat pekat ini. Ya, inilah detik-detik terjadinya guguran ya. Wah, coklat ya, Pak ya? Iya. Nyembur, membrudul ke atas ini. Ya, brudul ke atas nih. Wah, pekat sekali, Pak. Betul. Pekat sekali nih. Ini abu itu, Pak. Abu itu. Ya, inilah detik-detik terjadinya guguran ya. Masih di kubah lava yang ada di sisi barat, Pak. Nah, sudah meluncur, Pak. Ya, terjadi guguran ya. Ini sekarang kita lihat juga asap solfatara yang di sisi timur ini berwarna agak putih kebiruan ya. Itu udah ngerotok, Pak, batunya, Pak. Iya, sampai di bawah ini. Nah, batunya udah pada terjun bebas ini. Pada ngelinding ke bawah nih, Pak. Iya, kita meliuk lagi nih ya. Kita cekat di bawah ya. Muncul di balik awan. Iya. Ya, kita cekat di bawah itu ya, itu aliran lavanya itu ya. Udah. Kelihatan. Suaranya, Pak. Meluduk. Suara menyeramkan ini. Tutup lagi, ketutup lagi. Oke, Niko tawes jam 8.30 napa iki? Nggih. 8.30 sonan niku
kuburan abune wawon-wawon vertikal. Vertikal minggah nggih. Minggah. Warnane putih coklat. Putih coklat. Benten kalih awan biasa dadi jelas niku saking kuburan. Kuburan aktivitasipun tasih. Aktivitas masih tasih dhuwur. Terutama guguran niku mboten kendhat. 24 jam niku mboten kendhat. Terus enten. Nek data saking BPTK niku nggih ning guguran kalih gempa fase banyak, vulkanik pun mboten enten. Low frequency nggih mboten enten. Awan panas pun absen pun sehari kemarin. Dinten wingi mboten enten blas. Dinten menika dereng nggih. Dinten menika nggih mugi. Aman nggih. Aman. Ya hulu Sungai Boyong ya sudah tanpa hijau lagi. Tilang tilang ya.